Kami dari Pusat Penelitian Kebudayaan Tanah, salah satu divisi penelitian di Jatiwangi Art Factory. Sedang berada di salah satu lokasi galian yang cukup besar di Jatiwangi, tepatnya di Desa Burujul Kulon ya. Wetan Ranji, Ranji udah masuk Ranji. Masuknya Ranji, oh ya Ranji. Jadi di sini kami lihat banyak menemukan berbagai jenis tanah yang ada di Jatiwangi, dan salah satunya bisa kita lihat dari secara visual, dari segi warna juga beda. Ini yang tanah warna hitam, ini mungkin porang hitam ya, kalau istilah orang Jepang itu porang hidung. Belum perlu dilihat lagi, tapi kami lagi coba ngambil sampelnya tiap jenis tanah, tiap warna. Lihat sini, ini beda kan warna yang bahkan berdekatan beda gitu. Jadi sebetulnya mungkin tanah itu strukturnya tuh menarik ya, lapisannya tuh jadi bukan layers, itu bukan tidak seperti hierarki gitu, kayak atas seperti apa, bawahnya seperti apa, makin dalam seperti apa, ternyata nggak kayak gitu. Jadi memang nyampur aja gitu, si jenis-jenis tanah tuh dalam satu lapisan tuh bisa terdiri dari berbagai jenis dan berbagai warna. Contohnya kayak ini di lapisan atas, tapi warnanya juga beda gitu. Ini sebetulnya kami pengen tahu kemungkinan mengolah tanah Jatiwangi itu seperti apa, karena memang belum ada yang mengkaji, terutama secara ilmiah belum ada yang mengkaji. Cuman yang menarik juga sebetulnya mengkaji ini secara antropologis gitu. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan tanahnya, terutama bagi masyarakat Jatiwangi. Karena kalau kita lihat di sini ya, orang melihat tanah itu hanya sebagai komoditi aja gitu, kayak bahan tambang lah, kayak barang tambang gitu, digali terus menerus sampai seperti ini. Jadi kita masih akan mencari sampel untuk edisi pertama ini. Itu ada Aris di sana, kita lagi sampel jauh. Warna juga udah beda banget ya. Ini ada warna pink. Gila. Dan ini secara tekstur tuh dia lembut sekali, seperti tidak ada pasir nih. Saya nggak tahu ini jenis tanah apa. Tuh, kayak coklat. Warnanya agak pink. Pink semu. Akan kita ambil sampel. Wow, banyak banget. Oh, itu ada yang gede.